Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa illahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini biasa kita membahas Qasasul Anbiya, tapi malam ini kita akan membahas tema lain yang sederhana. Sebuah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an marfu'an, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yuzakkihim walahum wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa a'ilun mustakbir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, yang tidak akan dibersihkan oleh Allah pada hari kiamat, bahkan tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama, syaikhun zani, orang tua yang sudah renta tapi masih berzina. Yang kedua, wa malikun kadzab, penguasa yang berdusta. Wa ailun mustakbirun, dan orang miskin yang sombong. Dalam riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ada tambahan wal munafiq sil'atahu bi khalifin kadhib, dan orang yang bersumpah atau memudahkan sumpah-sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tiga perkara ini adalah tiga perkara yang sangat mengkhawatirkan sekali, karena ancamannya sedemikian banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Tidak akan diajak bicara pada hari kiamat, tidak akan dibersihkan, tidak akan dilihat, bahkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Berarti sini empat ancamannya. Pertama, tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajak bicara kita. Terkadang kita bicara dengan orang, kemudian orang itu tidak mau diajak bicara, bahkan memalingkan pandangannya, itu sudah sakit bagi kita. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bicara dengan kita, tentu lebih sakit lagi. Kemudian tidak dibersihkan, maknanya
Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak memandang keimanan kita. Jadi apa yang sudah kita lakukan dari amal-amal soleh di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak menilainya. Ini kan bahaya. Kemudian wala yang duru ilaihi. Yang ketiga, Allah tidak akan melihat. Maksudnya melihat dengan kacamata rahmat. Kalaupun dia melihat kita, maka dengan kemurkaannya. Kita saja, ada orang yang kita takuti, kemudian dia memandang kita dengan pandangan ancaman saja, sudah takut kita ini. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga menyediakan azab yang sangat pedih. Walahum azabun alim. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa mereka ini? Di sini Nabi SAW mengatakan syaikhun zanin. Orang tua yang sudah renta tetapi masih melakukan zina. Ketika para ulama memberikan catatan kepada kalimat syaikhun zanin ini, para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya ada dua orang yang berzina, yang satu anak muda, yang satu orang yang sudah tua, sama-sama berzina, maka dosa zina orang tua jauh lebih besar dibandingkan zinahnya anak muda. Itu maksudnya. Apa alasannya? Yang pertama, kita tahu bahwa usia manusia itu terbatas. Terutama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibatasi dengan usia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Bahwa umur umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilun ma yajuzu dzalik. Sedikit orang yang melampaui 70 itu. Ada tetapi tidak banyak. Umumnya orang itu di usia 70 tahun sudah meninggal. Artinya kalau seandainya orang itu usianya sudah 60 tahun atau 50 tahun lebih, artinya dia sudah mengira-ngira usianya. Biasanya orang yang seperti ini harusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan mengumbar syahwatnya, karena dia sudah tahu batas usianya itu. Walaupun dia tidak tahu kapan dia meninggal, tetapi Rasul sudah membatasi seperti itu. Berarti orang yang sudah tua dan berzina, dia tidak tahu diri kalau dia sudah dekat ajalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau anak muda berzina itu sudah wajar karena syahwatnya memang besar. Walaupun tetap kita katakan zina itu dosa besar, mau dilakukan siapa saja. Tetapi anak muda melakukan zina itu ada pendorongnya, ada penyebabnya. Karena biasanya anak muda itu masih kencang syahwatnya, sehingga terkalahkan oleh hawa nafsunya, kemudian dia berzina. Lah orang tua ini, jangan lagi cerita syahwat yang lemah. Pandangannya pun sudah mulai kabur, telinga pun sudah mulai budek, badan pun sudah mulai lemas, syahwat pun sudah tidak ada lagi terkadang. Lalu apa yang mendorong dia berzina kecuali karena buruk akhlak tuh? Karena akhlaknya yang buruk. Memang zina itu kebiasaan dia. Makanya kenapa kemudian dosa orang tua yang berzina jauh lebih besar dibandingkan anak muda yang berzina? Karena anak muda berzina itu ada pendorongnya. Kalau orang tua, apa yang mendorong dia berzina? Ini yang kedua. Yang ketiga, umumnya orang yang sudah tua, biasanya nikmat yang Allah anugerahkan itu sudah tersampaikan semuanya. Dia sudah punya istri, dia sudah punya anak, sebagian besar sudah punya cucu.
Artinya bahwa dia pernah merasakan yang halal, yang Allah halalkan kepadanya kan. Kenapa kemudian dia meninggalkan yang halal kemudian berpaling ke yang haram? Kalau tidak rusak hatinya. Maka ini juga pendorong kenapa Syekhun Zanin ini dikhususkan dalam hadis ini oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, umumnya orang sudah tua ini kalau dia berzina berarti dia lebih banyak mendzalimi keluarganya. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Syekhun Zanin, orang tua yang berzina maka dosanya lebih besar dibandingkan anak muda yang berzina. Sama seseorang laki-laki berzina dengan wanita pelacur, dengan seorang laki-laki berzina dengan tetangganya, itu kan beda hukumnya. Walaupun sama-sama zinahnya, tetapi berzina dengan pelacur lebih sedikit dosanya dibandingkan berzina dengan tetangganya. Kenapa demikian? Karena kalau dia berzina dengan wanita tetangganya atau laki-laki tetangganya, berarti dosanya dobel. Pertama dosa zinahnya, yang kedua dosa merobek hak-hak bertetangganya. Itulah yang kemudian dosa zina itu tidak satu level tetapi bertingkat-tingkat. Sama juga di sini dengan Syekhun Zanin, orang tua yang berzina. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malikun kadzdzab. Malikun kadzdzab, penguasa yang berdusta. Kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penguasa yang berdusta lebih besar dosanya dibandingkan orang biasa berdusta? Bukankah dusta itu sama-sama dosa besar? Anda berdusta juga dosa besar, penguasa berdusta juga dosa besar. Lalu kenapa kemudian para penguasa kalau mereka berdusta dosanya lebih besar dibandingkan orang biasa? Karena apa yang mendorong penguasa berdusta kepada rakyatnya coba? Sementara hukum ada di tangannya, kebijakan-kebijakan rakyat itu ada di tangannya. Untuk apa dia berdusta? Bukankah dia yang membuat undang-undang? Baik umpamanya kebaikan untuk rakyatnya ataupun keburukan untuk rakyatnya. Kita ini sebagai rakyat tidak bisa apa-apa. Apa kata pemerintah, ya aja ngikutkan begitu. Lalu apa gunanya berdusta kalau begitu? Dari sinilah maka kemudian para penguasa yang berdusta itu lebih besar dibandingkan orang biasa berdusta, karena pendorong dustanya tidak ada. Yang kedua, kalau dia berdusta, dia akan membawa dosa rakyatnya. Lain kalau saya berdusta dengan Anda, paling membawa dosa Anda saja, satu orang atau dua orang kan begitu. Tapi kalau penguasa berdusta ini, maka dia akan membawa dosa yang akan ditanggung oleh dia dari seluruh rakyat yang dipimpinnya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada raja-raja untuk masuk Islam, contoh saja surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Herakli, pembesar Romawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam. Kalau kau masuk Islam, selamat kamu. Kalau tidak, ku akan menanggung dosa semua rakyatmu, kata Nabi. Itulah konsekuensinya pemimpin yang dusta itu. Tapi kalau pemimpin itu jujur, justru dia mendapatkan pahala rakyatnya. Makanya kenapa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang pertama dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan arsy Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, pertama disebut oleh Rasul apa? Imamun adil, pemimpin yang adil, nomor satu itu. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, Allah khususkan para penguasa dusta ini dosanya lebih besar dibandingkan rakyat yang berdusta. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'ailun mustakbir, orang miskin sombong. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, gimana ceritanya orang miskin sombong? Sudah miskin sombong kan? Sombong itu
kan harus ada pendorongnya. Seperti umpamanya Qarun. Kenapa Qarun sombong? Karena kaya. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Terkadang ada orang-orang yang kalau Allah buka kekayaan, dia melampaui batas. Berarti pendorong sombongnya si Qarun itu karena kekayaannya. Ada yang mendorong dia sombong. Namrud kok ataupun Fir'aun sombong. Apa yang mendorongnya? Kekuasaan dia. Karena dia punya kekuasaan, makanya dia sombong. Berarti yang mendorong Fir'aun sombong, Namrud sombong itu karena kekuasaannya. Berarti kekuasaan yang mendorong dia menjadi sombong. Atau mungkin karena ketampanan, atau mungkin karena kecantikan, atau mungkin karena sebuah jabatan, atau mungkin dalam sebuah pekerjaan, atau mungkin titel atau apalah namanya. Kan banyak pendorong-pendorong orang itu jadi sombong. Tetapi orang miskin sombong itu apa yang dorong dia sombong itu apa? Apa yang disombongkan orang miskin? Sudah ngontrak, banyak hutang, masalah dengan keluarganya, apa yang disombongkan orang miskin itu? Makanya ketika orang miskin itu tidak ada pendorong sombong, kemudian dia sombong, makanya orang miskin yang sombong lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya yang sombong. Sekali lagi saya katakan, wajar orang kaya sombong itu karena kaya. Pejabat sombong karena jabatan. Pemimpin sombong karena kepemimpinan. Orang ganteng, orang cantik sombong karena punya rupa yang baik. Le sudah miskin, jelek lagi, cemana yang mau disombongkan? Apa ceritanya? Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menegaskan, wa'ailun mustakbir. Orang miskin sombong itu tidak akan diajak bicara, tidak akan dibersihkan, tidak akan dilihat. Allah sediakan azab yang sangat pedih. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, berada di sini ada tiga perkara yang ingin saya jelaskan. Tiga perkara yang merusak manusia. Dan yang terakhir dalam riwayat Salman Al-Farisi saya katakan tadi, wal munafik sil'atahu bihalifin kadzib. Orang yang jualan untuk melariskan dagangannya bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu. Dikit-dikit wallahi demi Allah. Dari sana enggak dapat, padahal sudah dapat dan begitu seterusnya. Hanya untuk menguatkan saja biar cepat laris. Intinya bahwa ada tiga poin yang kita akan jelaskan. Yang merusak manusia itu tiga. Pertama, al-kadzib, dusta. Yang kedua, al-kibr, sombong. Dan yang ketiga, zina. Inilah yang merusak manusia. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara yang pertama, al-kadzib, dusta. Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis Safwan ibn Sulaim atau ibn Salim radhiyallahu an, ayakunul mu'minu jabbanan ya Rasulullah. Rasul, mungkinkah seorang mukmin itu penakut? Kata Rasul, na'am, mungkin saja seorang mukmin itu penakut. Kemudian Rasul ditanya lagi, ayakunul mu'min bakhilan? Apakah seorang mukmin itu bisa jadi bakhil? Kata Rasul, na'am, boleh jadi seorang mukmin itu bakhil. Kemudian kata orang ini, ayakunu mu'min kadiban, mungkinkah seorang mukmin itu pendusta wahai Rasul? Kata Rasul, la, tidak. Seorang mukmin tidak mungkin berdusta. Dia boleh penakut, diajak jihad mikir-mikir. Dia boleh bakhil, disuruh sedekah mungkin malas. Tetapi seorang mukmin tidak mungkin dusta, kata Rasul. Karena akhlak seorang mukmin tidak mungkin dusta. Kemudian Rasul membacakan ayat, innama yaftaril kadziban ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Hanya saja orang-orang yang mengarang-arang kedustaan itu dilakukan orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah, dan mereka adalah para pendusta. Allah nafikan iman dalam ayat ini kepada para pendusta. Karena seorang mukmin tidak mungkin berdusta. Jangankan seorang mukmin di zaman jahiliyah, dusta itu aib bagi mereka. Amr ibn As radhiyallahu an sebelum masuk Islam masih kafir, masih musyrik, masih menyembah berhala.
Dia berkawan dengan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab orang yang ngaku Nabi palsu tuh di zaman Nabi. Bertandanglah Amr bin As ke rumah Musailamah Al-Kadzab. Kata Musailamah Al-Kadzab, ya Amr, kau kan tetangga si Muhammad. Apa yang terakhir kau ingat dari surat yang diturunkan Jibril kepadanya? Kata Amr bin As, yang aku ingatlah suratul Fil. Udah dibacakan. Ara'aita alladhi apa namanya? Alam tara ila alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfi ma'kul, katanya. Hafal Amr ini. Walaupun masih musyrik, karena orang-orang Arab biasa ngapal syair. Kata Musailamah Al-Kadzab, ya, semalam juga Jibril mampir ke rumahku, katanya. Dia pun menitipkan surat kepadaku. Kata Amr bin As, surat apa itu? Suratul Difda, surat kodok, katanya. Kata Amr bin As, coba bacakan suratmu wahai Musailamah, katanya. Kemudian Musailamah mengatakan, dia Difda binta Difda aini niki mata niki fa inna a'laki fitin wa asfaluki filma. Hei kodok, anak putra putri kodok, katanya. Silakan mengodok karena paling tinggi tempatmu di tanah, paling rendah kau dalam dasar air, katanya. Sebenarnya ayat kodok, katanya. Apa kata Amr bin As? Wallahi inni ra'aituka kadhiba. Demi Allah, aku lihat kau ini seorang pendusta. Ini sama-sama musyrik kamu begitu. Karena bagi orang Arab dusta itu aib bagi mereka. Kalau orang-orang jahiliyah memandang dusta itu aib, harusnya seorang mukmin lebih aib lagi, kan begitu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dosa para pendusta di dalam kuburan itu. Satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibawa oleh dua malaikat ke sebuah tempat. Rupanya tempat itu adalah penyiksaan para orang-orang yang melakukan dosa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah azab yang sangat mengerikan. Apa azab yang dilihat Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat ra'aitul lailata rajulaini atayani qala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang diterlentangkan. Jadi kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian di sampingnya ada orang yang memegang pisau dalam bentuk celurit bengkok begini. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian diiris sampai ke tengkuknya. Kemudian setelah itu dimasukkan ke lubang hidungnya, kemudian diiriskan sampai ke tengkuknya. Kemudian diulang ke sebelah kirinya. Kemudian diiriskan sampai ke tengkuknya. Kemudian diulang ke hidung sebelah kirinya. Diiriskan ke sampai ke tengkuknya. Rupanya ini sudah balik lagi. Terus seperti itu. Kata Rasul, mahadhan, apa ini? Kata Jibril, intolik, intolik. Kemudian hadis ini panjang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi ra'aitahu, kata malaikat ini, orang yang kau lihat itu, yushakku sidquhu fakadzabun yakdzibu bil kadzbati tuhmalu anhu hatta tablugha al afaq, katanya. Orang yang kau lihat itu, yang kemudian diiris dari mulai mulut dan lubang hidungnya sampai ke tengkuknya kiri kanan itu, mereka adalah para pendusta yang dustanya sampai melambung ke ufuk, katanya. Mungkin zaman dulu ikhwan, berdusta sampai melambung ke ufuk, maknanya dustanya itu terkena orang banyak. Itu mungkin sulit kalau zaman dulu, ya. Sehebat apapun orang mengarang dusta, sulit untuk tersebar ke berbagai macam tempat itu susah. Tapi sekarang kan mudah dengan adanya handphone, ya. Antum buat aja cerita hoax, kemudian antum tekan saja enter, kemudian langsung menyebar. Dalam satu detik sudah ke mana-mana, dibaca semua orang. Apalagi tahun-tahun politik, ditunggu-tunggu hoax itu.
Apalagi sudah ada YouTube, sudah ada Instagram, sudah ada ini. Itulah maknanya tablugul afak. Jadi dusta itu menyebar kemana-mana tuh. Kalau dulu belum ada handphone kan, susah kita ini mau nyebar dusta kan. Mau nyebar hoax satu desa aja susah kan. Nunggu dari mulut ke mulut, baru kemudian beberapa bulan baru tersebar kan gitu. Lah sekarang ini, gak perlu nunggu berbulan-bulan, satu detik saja sudah tersebar satu Indonesia. Satu dunia lagi kan begitu. Lah bagaimana Nabi SAW menjelaskan begitulah hukumannya di azab kubur para pendusta itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, dusta itu bukan sifat orang itu, sifat setan itu. Dusta itu sifat setan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun, kata Allah. Maukah kuhabarkan, kata Allah kepada kalian, setan ini kalau turun, turun ke mana? Setan ini kalau turun, turun ke mana, kata Allah? Maka Allah jawab, tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka turun menemui para pendosa dan juga para pendusta. Siapa mereka? Para dukun, paranormal, ya. Yulquna sam'ah. Kemudian setan-setan itu melemparkan kalimat-kalimat hasil dari dengar dia dari langit. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan setan-setan itu pendusta. Jadi ketika jin-jin itu naik ke langit, kemudian mencuri dengar dari perkataan malaikat, dapatlah satu kalimat, kemudian dicampur adukkan dengan 99 kalimat, kemudian dijualah ke para dukun itu, satu benar 99 kalimat dusta. Jadi dari sini bahwa setan itu mengarang-arang cerita, kemudian dijual ke para dukun, kemudian dukun pula berdusta kepada kita. Itu namanya silsilah kibul namanya. Jadi dukun dikibuli oleh jin, kita pula dikibuli dukun, gitu maksudnya. Ya. Jadi dusta itu adalah sifatnya setan, kesimpulannya. Kemudian juga sifatnya orang-orang munafik. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa jima' hisal, keseluruhan watak-watak munafik itu adalah kadzib, dusta. Apabila mereka hasad, mereka berdusta. Apabila mereka dengki, mereka berdusta. Apabila mereka hendak menipu, mereka berdusta. Apabila mereka bicara, mereka berdusta. Itulah orang munafik itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, ayatu munafikin salah satu. Tanda orang munafik itu tiga. Salah satunya, kata Rasul, idza haddatha kadzab. Apabila dia ngomong, berdusta. Artinya dusta ini sifatnya orang kafir, sifatnya orang munafik, sifatnya setan, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kan dusta ini tingkat-tingkatan. Sama dengan zina juga bertingkat-tingkat kan. Yang paling besar dosanya adalah dusta itu kalau al-kadhibu ala Allah wa rasul. Dia berdusta atas nama Allah dan atas nama rasulnya. Ini dusta paling besar. Ya. Seperti umpamanya dia menciptakan hukum, Allah mengatakan halal, Allah mengatakan haram, padahal Allah tidak mengatakan ini halal, ini haram. Kita balik hukum Allah. Dan Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 116, Allah mengatakan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi kadhiba. Maka janganlah kalian mengucapkan sesuatu dan mengatakan ini halal, ini haram, padahal Allah tidak mengatakannya, hanya untuk berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, atau mungkin dia tidak mengatakan seperti itu, merubah-rubah ayat-ayat Al-Quran, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, dan begitu seterusnya. Boleh jadi mungkin dia mentafsirkan Al-Quran yang bukan tafsirnya, dengan kedustaan karena hawa nafsunya. Atau mungkin dia membuat sebuah riwayat hadis yang dinasabkan kepada Rasul, yang kemudian hadis itu hadis maudhu, hadis palsu.
atau mungkin sudah ada hadis palsu kemudian disebarkannya, itu sama dengan berdusta atas nama Rasul. Betapa banyak para duat, para da'i yang mereka tidak paham dengan hadis-hadis Rasul, berceramah tiba-tiba mengeluarkan hadis-hadis maudhu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, silakan tempat duduknya di neraka. Kan banyak itu para duat. Kalau kita menyampaikan hadis dan ini hadis palsu, jelaskan ini hadis palsu. Jangan dilempar begitu saja karena masyarakat tidak paham. Akhirnya masyarakat mengimani sesuatu yang tidak boleh diimani. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kadzibu 'alan nas. Berdusta kepada manusia seperti orang-orang munafik. Mereka berdusta. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-Munafikun, nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah, tidak. Engkau tidak sedang bersaksi dia Rasul. Kenapa? Wallahu ya'lamu innaka la Rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Di ujung ayat Allah mengatakan innal munafiqina lakadzibun. Para orang-orang munafik itu adalah para pendusta. Kemudian yang ketiga, al-kadzibu fi haditsi bainan nas. Berdusta ketika bermuamalah bersama manusia. Dan itu paling banyak di masyarakat itu. Orang-orang yang suka berdusta di masyarakat itu paling banyak. Datang orang yang nagih hutang, itu yang sering di masyarakat. Nanti orang tuanya bilang sama anaknya, bilang bapak tak ada. Anak ini pula bego, ngomong sama debt kolektornya. Bapak tadi ngomong, dibilang katanya tak ada katanya. Apa enggak berang tuh debt kolektornya. Intinya bahwa ini paling banyak di masyarakat adalah ketika mereka berbicara suka berdusta. Kemudian yang keempat, al-kadzib li'idhaqin nas, ini para pelawak. Berdusta untuk membuat orang tertawa. Hati-hati ya. Kadang-kadang saya tidak paham kenapa profesi-profesi para pelawak itu dengan bangganya mereka melawak. Kemudian dalam lawakannya mereka berdusta hanya untuk mendapatkan tertawaan manusia. Ini dosa besar. Nabi SAW mengatakan wail, bayangkan, diawali dengan kalimat wailun, kata Rasul. Wailun lilladzi yuhadditsu bil haditsi liyudhika bihil qaum fayakdzib. Wailun lahu, kata Rasul. Neraka wel. Tahu wel? Wel itu sebuah lembah di dasar jahannam yang sangat dalam, yang sangat hitam, yang sangat busuk. Itulah wel. Sebuah lembah di neraka jahannam itu disebut wailun. Di Quran banyak wailun lil mutaffifin, wailun likulli afakin hazim, wailun likulli humazatil lumaza, banyak dalam Quran. Ya. Wailun, lembah di neraka jahanam untuk siapa? Untuk orang yang mereka berbicara. Kemudian pembicaraannya itu meniatkan untuk supaya sebuah kaum mentertawakan pembicaraannya, kemudian dia berdusta. Jadi dia melawak kemudian berdusta supaya orang tertawa. Well, kata Nabi, tiga kali wailun, wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu, katanya. Nauzubillah. Ya. Kemudian juga yang nomor lima, al-mubalaghatu fil itra' wal madh. Atau orang terlampau menyanjung orang. Kan di zaman dulu banyak orang-orang yang ingin mendekati para pemimpin, para khalifah. Sehingga kemudian melantunkan syair-syair walaupun harus berdusta, yang penting khalifah senang. Para penjilat. Ya. Dan itu juga banyak di masyarakat kita. Apabila kita menjagokan pamannya pemimpin tertentu, kemudian memuja-muji, kemudian di-share di short ataupun di YouTube atau di apa, kan, memuji dengan berlebihan, kan, padahal berdusta. Oh, si Anu itu sudah ini yang sudah dilakukannya selama menjadi pemimpin, begini 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 begini. Enggak ada sebenarnya. Ya ada, tapi sebagiannya tidak ada. Tapi dia berdusta hanya untuk kemudian kampanye ke sana kemari itu. Ini tidak boleh seperti ini dusta juga. Dosa besar. Apa yang Anda cari dari dusta itu sebenarnya?
Ya. Kemudian yang nomor enam, al-kadhibu atau kadhibu tajir fi bayani sil'atihi. Ini juga banyak di pasar-pasar. Dustanya para pedagang biasanya ya, untuk melariskan dagangannya, maka dia rela menyembunyikan aib dagangannya itu supaya laris. Dan itu umum di pasar-pasar. Karena pasar itu sendiri adalah tempat perangnya setan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrul makan aswaquha, seburuk-buruk tempat itu pasar-pasarnya. Tidak ada di dunia tempat yang paling buruk melebihi pasar. Disitulah Allah setan menancapkan bendera perangnya. Kenapa demikian? Karena tidak ada dosa di luar pasar kecuali ada di pasar. Yang syirik banyak di pasar, yang naro-taro raja-raja di warung-warung biar lariskan itu. Dunia perdukunan itu perang di pasar tuh. Yang hasad di pasar, yang dengki di pasar, yang maki-maki, yang merendahkan, yang gibah, semua di pasar ada. Ya. Makanya berlindunglah kalau orang masuk pasar itu. Kemudian yang nomor 9, syahadatuz zur. Ini biasanya di persidangan-persidangan. Ya, membayar saksi untuk berdusta, untuk mengambil hak orang lain, naudzubillah. Kemudian juga yang nomor 10, al-mubalaghatu fil mu'arid. Berlebihan ketika membenci orang. Kalau kita benci kepada orang, kadang-kadang dia rela berdusta. Oh, si fulan tuh begini begini begini, padahal enggak ada. Ya. Kemudian yang nomor 11, al-kadhibu as-siyasi. Ini pun dusta dalam dunia perpolitikan yang sudah saya jelaskan tadi. Ini yang pertama, dusta. Tetapi apakah semua dusta itu dilarang? Tidak. Ada dusta-dusta yang dibolehkan. Sebagaimana disebutkan oleh Ummu Kulthum bintu Uqbah ibn Abi Mu'ayth radhiyallahu anha, kata beliau, lam asma' an-nabiyya sallallahu sallam yurakhisu fi syai'in minal kadhib illa fi thalathin. Aku tidak pernah mendengar Rasul memberikan keringanan pada perkara dusta itu kecuali di 3 perkara saja. Yang pertama, al-kadhibu lil islah baina al-mutakhasimaini. Kalau anda mendamaikan orang yang sedang bertengkar, kemudian berdusta hanya untuk mendamaikan, boleh. Pamannya si A bertengkar dengan si B, antum si C ini penengahnya. Kemudian antum datang kepada si A dan mengatakan, tadi saya ketemu dengan si Anu. Si Anu ini musuh dia. Masya Allah, dia itu memuji-muji kamu loh. Padahal dia memaki-maki. Dia memuji-muji kamu, kamu itu sebenarnya baik itu menurut dia. Padahal tidak pernah mengucapkan kalimat itu. Nanti dia pula datang ke si Anu, ngomong sama gitu ya. Saya kemarin ketemu, Masya Allah, dia itu tidak dendam sama kamu itu. Dia baik kok, kalau ngomong sama saya dia ngomong muji-muji itu. Yeah. Akhirnya kan meredakan keduanya sifat dengki kan. Permusuhannya kan diredamkan. Ini tidak masalah berdusta seperti ini. Yang enggak boleh itu antum ke sana bawa gas yang 5 kilo, yang ke sini bawa gas yang 10 kilo. Ah, itu namanya antum mau ngadu domba itu. Itu enggak boleh. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kadhibu li irdha'i zaujah. Antum berdusta hanya untuk menyenangkan istri, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Istri masak keasinan, enak katanya. Luar biasa. Ini kalau dimakan salero basamo ini kan. Padahal asinnya naudzubillah ya kan. Enggak ada masalah. Terutama antum yang poligami. Biasanya banyak dusta orang poligami itu. Enggak ada masalah, hanya untuk supaya istri pertama enggak marah mamanya kan. Nah, di mana Bang? Padahal lagi di istri kedua, lagi di pasar kan. Sebab kalau antum bilang di istri kedua apa enggak murung-muring kan gitu ya. Maka hanya untuk mencari keridhaan tidak ada masalah. Tetapi jangan terus-terusan kan itu ya, ada batasnya. Kemudian juga dalam melihat pakaian istri, melihat penampilan, melihat macam-macam kan itu. Pandai-pandailah berdusta, karena dusta ini terkadang mengawetkan rumah tangga. Terkadang jujur itu justru memberantakin rumah tangga kan itu. Ya. Jujur saya sama kamu, apa kamu itu bau, kamu ini. Enggak stres istrinya ya. Terkadang perlu dusta juga. Dusta dalam rumah tangga itu terkadang penyedap ya. Kemudian juga yang ketiga, khida'ul a'da fil ma'rakah. Dusta dalam peperangan tidak ada masalah. Sebagaimana sombong dalam peperangan itu boleh. Seperti Ali sombong dalam peperangan untuk mengodonkan lawan itu, dia sombong dia.
Kamu tahu siapa saya, kata Ali. Ana alladhi sammatni ummi Haidara. Saya ini orang yang ibuku ngasih nama macan liar. Kau mau apa, katanya. Enggak ada masalah. Sombong dalam peperangan enggak apa-apa, tapi di luar perangan enggak boleh sombong. Dusta dalam peperangan boleh, yang penting musuhnya kalah. Ya, karena Rasulullah mengatakan innal harba kaidun. Peperangan itu tipu daya. Peperangan itu semuanya tipu daya, intinya menang. Makanya perkara-perkara yang di luar peperangan terkadang dibolehkan dalam peperangan. Bohong, sombong itu tidak ada masalah dalam peperangan, yang penting menang. Ya. Ini hanya tiga perkara dibolehkan seseorang itu berdusta. Atau yang keempat, ada yang menambah, untuk menjaga darah seorang muslim. Ya, menjaga darah seorang muslim. Dia dikejar mau dibunuh, sembunyi di rumah antum. Ya, kemudian tanya yang bunuh, mana dia? Enggak ada, padahal di kamar, kan itu. Itu juga dibolehkan, wallahu a'lam. Taib, ini yang pertama, al-kadib, dusta. Saya pernah terbaca fatwa daripada Syekh bin Baz. Ketika beliau ditanya tentang bagaimana seorang orang tua yang menceritakan sebuah kisah yang kisah itu kisah fiktif. Kisah enggak ada ceritanya, enggak ada nyatanya, lain dengan kisah para nabi kan jelas. Kisah para sahabat, kisah orang-orang soleh. Ini enggak, dia hanya bercerita, ngarang-ngarang cerita. Ya, seperti kisah si kancil sama si buaya itu kan. Si kancil dengan Pak Tani itu apalah, kisah-kisah desa itu. Diceritakan kepada anak supaya mentarbiah anak. Maksudnya supaya anak itu jadi baik, jadi berbuat baik sama orang tuanya. Tapi kisah yang diceritakan itu fiktif. Boleh ditanya bagaimana hukumnya gitu. Boleh mengatakan tetap itu dikatakan dusta dan tidak boleh dikatakan halal. Tetapi apakah kemudian dalam niat tarbiah ini dibolehkan atau tidak? Boleh mengatakan masih dipelajari gitu. Artinya bahwa sekelas Syekh bin Baz seorang alim saja beliau warok dalam memfatwakan apakah itu boleh atau tidak, kan gitu ya. Apalagi kita gitu. Ya, maka jangan mudah-mudah kemudian seseorang itu memberikan fatwa kemudian fatwanya itu ternyata tidak berdasar atau agak-agak menurut dia gitu ya, mungkin agak-agak jawabannya kayak gini. Enggak boleh, agama ini jangan main agak-agak, harus pasti, karena kebenaran itu ada tolak ukurnya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama. Yang kedua, sombong atau al-kibar. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, yuhsyarul mutakabbiruna amthala dzar yaumal qiyamah fi suratul rijal. Yaghshahumu dzullu min kulli makanin yusakuna ila sijnin fi jahannam ila akhiril hadis. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat orang-orang yang sombong di bumi itu akan dikumpulkan dan akan dibentuk seperti zar. Zar itu kecil sekali, seperti semut. Jadi orang yang sombong di dunia itu dikecilkan badannya seperti semut, kemudian dia akan terseok-seok karena takut diinjak orang-orang besar. Coba bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan para orang-orang sombong ini. Ketika di dunia merasa besar, di akhirat Allah kecilkan badannya sehingga terseok-seok dia, takut diinjak orang. Begitulah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Makanya dulu saya ceritakan kepada antum tentang seorang alim namanya siapa itu? Ibnu Dinar, Malik ibn Dinar rahimahullahu taala. Malik ibn Dinar rahimahullahu taala, ketika ada seorang yang sangat masyhur namanya Muhallib ibn Abi Sufrah. Muhallib ibn Abi Sufrah, dia seorang jenderal perang, itu ma'ruf jenderal perang seorang muslim ya. Dia bisa membawa pasukannya dan selalu membawa kemenangan dalam perangnya itu. Muhallib ini ma'ruf kisahnya, Muhallib ini jenderal perang di zaman itu. Jadi ada seorang ulama namanya Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, ketika dia lewat, Muhallib ini lewat di depan dia, tetapi cara jalannya itu seperti orang sombong,
membusungkan dada. Ya. Maka Malik ibn Dinar kemudian tidak suka dan mengatakan, cara jalanmu ini adalah jalan yang Allah murkai. Sebaiknya jangan jalan seperti itu. Biasa saja. Ya. Apa karena kau jenderal gitu bahasanya? Tapi bahasa ulama ini mengatakan sebaiknya kau jangan jalan seperti itu, karena jalan seperti itu adalah jalan yang dimurkai Allah. Kemudian Muhallib, karena dia seorang jenderal perang, mengatakan, ata'rifuni, berani-beraninya kau bicara kepadaku dan menasihati diriku, tahukah siapa aku, katanya. Maka kata Malik ibn Dinar, na'am, saya tahu persis siapa kamu, katanya. Saya tahu persis siapa kamu. Kemudian kata Muhallib, kalau begitu siapa saya, katanya. Dikiranya Malik ibn Dinar akan mengatakan, kau seorang jenderal, engkau seorang panglima perang. Tidak, kata Malik ibn Dinar, dia mengatakan, aku tahu siapa kamu. Bukankah kamu adalah manusia yang terlahir min nutfatin adhirah, dari sperma yang kotor, keluar dari tempat, keluar air najis, katanya. Kok ini orang yang keluar dari sperma yang kotor, keluar dari dua lubang najis dua kali, dan sekarang di balik bajumu itu terkandung najis kotoran, dalam perutmu itu banyak kotorannya. Dan seandainya kau mati pun kemudian kau tidak dikuburkan, maka bangkaimu adalah bangkai yang sangat apa namanya menjijikkan manusia. Enggak ada orang yang berani mendekati bangkaimu. Artinya kemudian Malik ibn Dinar menasihati, janganlah sombong. Kamu dengan saya sama saja, katanya. Kemudian dia mengatakan, al-an saya tahu siapa diriku, kata Muhallib. Ya. Dia sadar dengan ucapan Malik ibn Dinar. Dari sini menunjukkan bahwa kalau kita terlahir dari sperma yang kotor, keluar dari dua lubang air najis, laki-laki dan perempuan, kemudian kita hidup pun membawa-bawa najis dalam perut, kemudian kita mati, kalau seandainya tidak dikuburkan, bangkai kita seminggu saja sudah busuk, lalu apa yang disombongkan, itu maksudnya. Apa yang disombongkan manusia itu? Tidak ada. Makanya Ibnu Sammak suatu ketika menghadap Harun Ar-Rashid, seorang pemimpin ma'ruf, Harun Ar-Rashid pemimpin adil, khalifah. Ya. Jadi di hadapan Harun Ar-Rashid ini ada minuman, minum air putih. Kemudian Ibnu Sammak mengatakan, ya khalifah, seandainya Allah tahan minuman itu dan kau tidak bisa meminumnya, kira-kira supaya engkau bisa meminum air itu, kau tebus berapa air itu? Saatnya di dunia ini tidak ada air kecuali hanya ada di gelas itu saja. Kau akan tebus berapa air itu? Kata Harun Ar-Rashid, aku akan tebus dengan separuh kerajaanku, katanya. Kemudian kalau seandainya air itu sudah masuk ke badan, kemudian tidak bisa keluar lagi, orang tidak bisa kencing, otomatis jadi penyakit, kan? Bisa mati orang. Kira-kira supaya bisa keluar dari perutmu itu air itu, kau berani bayar berapa? Kata Harun Ar-Rashid, aku bayar dengan seluruh kerajaanku, katanya. Lihat. Satu kerajaan yang dimiliki Harun Ar-Rashid tidak sebanding dengan satu gelas air. Lalu apa yang disombongkan, gitu maksudnya? Kalau dunia ini tidak lebih daripada segelas air. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah orang-orang yang sombong dalam Al-Qur'an, lihat akibat mereka. Seperti Qarun saja, kan? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya. Lihat Fir'aun, fa'aghraqnahu, kami tenggelamkan dia. Lihat Namrud, dihukum 40 tahun dimasukkan satu ekor apa namanya nyamuk ke lubang hidungnya, bersarang 40 tahun di otaknya. Namrud tersiksa. Matinya Namrud itu gara-gara dipukul sendal. Namrud itu mati gara-gara dipukul sendal. Ya. Kenapa? Untuk menghilangkan binatang yang ada di kepala, seekor nyamuk loh, bersarang di otaknya 40 tahun. Dia minta kepada pembantunya setiap hari dipukul sendal. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak keluarkan sebagai azabnya, akhirnya mati. Mati gara-gara sandal. Itu Namrud. Yang sombongnya naudzubillah, ya.
Begitulah orang sombong, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul tidak suka dengan orang-orang sombong. Di zaman Rasul ada Abi Dzar Al-Ghifari mencela Bilal bin Rabah. Abi Dzar Al-Ghifari seorang sahabat, ya. Dia mengatakan kepada Bilal ibn Rabah, "Ya ibn Sauda," katanya, "wahai anak orang hitam." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Abi Dzar, a'ayyartahu bi ummi? A'ayyartahu bi ummi? Apakah engkau mencela Bilal dengan ibunya?" "Innaka mru'un fika jahiliyah." Dalam hatimu itu ada kejahilian, kata Rasulullah. Rasul tidak suka. Ini seorang sahabat. Ya. Tidak bisa, karena Islam, datangnya Islam itu untuk menyetarakan antara si hitam dengan si putih, antara si Arab dengan non-Arab. Semua sama dalam Islam itu. Makanya kenapa Nabi SAW ketika khutbatul Arafah mengatakan, "La fadla bainal Arabi wal Ajam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah," katanya. Tidak ada beda antara si hitam, si merah dan si putih. Tidak ada beda antara anda orang Arab atau non-Arab. Yang membedakan kalian hanyalah takwa, kata Rasul. Datangnya Islam inilah yang kemudian menyetarakan semua manusia. Lalu apa yang disombongkan dalam Islam? Makanya kenapa kemudian banyak orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Rasul akhirnya jadi munafik. Contohnya siapa? Ubay ibn Khalaf. Ya, Abdullah ibn Ubay ibn Khalaf, tokoh munafik, dulunya sangat dibanggakan oleh dua kabilah besar, Khazraj dan Aus, kan, sebelum kedatangan Rasul dari Mekah ke Madinah. Bahkan dijagokan akan memimpin dua kabilah besar Ansar sebelum masuk Islam mereka. Datang Nabi, rupanya kabilah Ansar dua-duanya masuk Islam, Khazraj dan Aus itu. Kemudian Islam menyatarakan mereka semuanya. Akhirnya Ubay, Abdullah ibn Ubay tidak lagi dihormati, kan. Karena apa? Semua sama dalam Islam itu. Mau anda pemimpin, kami rakyat. Mau anda pejabat, kami orang biasa. Mau anda kaya, kami miskin. Semua sama. Sejak itulah akhirnya Ubay, Abdullah ibn Ubay dendam kepada Rasul. Akhirnya jadi munafik dia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib. Sombong ini banyak pengaruhnya. Di antaranya ikhwatul fiddin muliakan Allah azza wajal, persis kata Nabi SAW ketika ditanya apa itu sombong, kata Rasul, "Badrul haq wa ghamdun nas," menolak kebenaran. Semata-mata menolak kebenaran itu sudah dianggap sombong. Menolak Quran, menolak hadis itu sombong orang itu. Yang kedua, merendahkan manusia, karena biasanya orang sombong itu dia cuek dengan orang. Kalau antum ingin tahu orang kaya sombong itu, ngobrol dengan dia. Ya, ngobrol dengan orang-orang kaya itu. Kalau dia tidak punya perhatian dengan antum, ya, antum dicuekinnya, antum sekedarnya, itu sombong itu orang itu. Tidak memandang, apalagi wajah dia kemana, wajah antum kemana, kan itu ya. Ya. Seperti itu ikhwan. Na'udzubillah ya. Kemudian juga su'u mu'amalatin nas. Biasanya orang sombong itu buruk mu'amalahnya. Sangat buruk mu'amalahnya. Ketika ada seorang laki-laki minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Nabi kepada Aisyah, "Bi'sa akhul asyirah," seburuk-buruk orang yang datang itu dia, wahai Aisyah, katanya. Kemudian ketika datang orang ini, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum-senyum, tertawa-tertawa. Aisyah heran gitu. Kata Aisyah, "Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi kau mengatakan seburuk-buruk orang dia, ketika dia sudah datang kau tajamul pula," artinya berpura-pura pula, kan itu. Tidak menunjukkan bahwa dia itu orang jahat, katanya, kan. Padahal yang datang ini orang munafik. Sampai-sampai Rasul mengatakan ketika datang Hasan Husain, dicium sama Nabi. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya punya 10 anak, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang aku cium satu pun," katanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ciumlah mereka. Jangan sampai Allah mencabut rahmat di hatimu, maka tidak akan turun rahmat dari langit kepadamu," katanya. "Irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama." Sayangi orang yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kamu, katanya. Lihat, orang sombong itu tidak punya rahmat dalam hatinya. Ya, tidak punya rahmat sama sekali. Karena muamalahnya buruk orang-orang seperti itu. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengajarkan tawadhu dan membenci kesombongan. Sampai di akhir hayatnya loh. Sebelum wafatnya Rasul, itu di akhir khutbah beliau. Sebelum beliau wafat, beliau naik mimbar.
Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kuntu dharabtu dhahran fa hadza dhahri," kata Rasul. Siapa yang dulu ku pukul punggungnya, ni punggungku pukul sekarang. "Wa man akhadtu malan fa hadza mali falyaqtas minhu, falyakhudh minhu." Siapa yang dulu ku ambil hartanya, ini lo hartaku, ambil sekarang, katanya. "Wa man syatamtu irdhan fa hadza irdi falyaqtas minhu." Atau yang dulu pernah ku caci, ku maki, ku rendahkan, ku ghibah, ni kehormatanku, caci sekarang. Itu sebelum wafatnya Nabi. Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa begitulah sikap tawadhu, gitu dia. Nabi ingin tawadhu, bukan mentang-mentang dia nabi kemudian suka-suka dia mendzalimi rakyatnya, tidak. Rasul tetap minta dikisos. Sampai dari kerumunan orang itu ada laki-laki tiba-tiba berdiri, "Saya siap mengkisos Anda wahai Rasul." Wah, satu masjid ribut sahabat, siapa yang berani? Nabi lagi sakit, tiba-tiba ada yang berani kemudian mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul." Ya, ala dha'fi riwayah, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat ini. Rupanya kata Rasul, "Ah, maju-maju kamu." Makin dekat, makin dekat, makin kenal Rasul. Lah, rupanya dia adalah siapa? Dia adalah orang yang didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uqasa ibn Mihsan. Yang ketika Rasul menyebutkan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, kata Uqasa, "Rasul doakan aku." Kata Uqasa, "Engkau kata Rasul, "Hai Uqasa, engkau termasuk mereka," katanya. Semua sahabat nunjuk juga, "Kami juga wahai Rasul." "Oh tidak, sudah dahului Uqasa," kata Rasul. Jadi Uqasa ini makin dekat, makin dekat, makin dekat. "Lah, kau kan Uqasa wahai Uqasa, bukankah aku sudah mendoakan kamu dengan masuk surga?" Kata Uqasa, "Iya, karena engkau yang bicara wahai Rasul, kau minta dikisos, ya aku ingin kisos lah kan itu." Kemudian kata Rasul, "Apa salahku kepada?" Kata Uqasa, "Rasul, dulu waktu kau bariskan kami, badanku agak ke depan. Dan ketika itu aku tidak berpakaian. Kau ambil tongkat, kau pukul perutku," katanya. "Aku ingin memukul perutmu," katanya. Wah, ramai para sahabat nih kan. Uqasa memukul perut Nabi. Datang Ali, datang Fadl, datang Abbas, datang Hasan, Husain. Banyak para sahabat mengatakan, "Rasul, biar kami saja yang dikisos dia," katanya. Kata Rasul, "Jangan, biarkan Uqasa," katanya. Akhirnya kata Rasul, "Ambilkan tongkat." Diambilkan tongkat, ambil nih kuasa tongkat. Kata Uqasa, "Ya Rasulullah, waktu kau pukul perutku, aku tidak pakai baju," katanya. "Kau harus melepaskan baju," katanya. Dilepas baju Nabi, saya bayangkan. Ketika sudah diayunkan, apa enggak tegang satu masjid itu, ikhwan? Ini Uqasa berani memukul perut Nabi. Wah, itu luar biasa. Jadi tongkat lagi diayun-ayun begini, tiba-tiba lagi tegang-tegangnya dilemparkan tongkatnya, kemudian dia pun memeluk Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasul, bukan itu yang saya kehendaki. Aku sudah merasakan akan dekatnya ajalmu. Aku ingin orang yang pertama kali bersentuhan kulitku dengan kulitmu," katanya. Nah, itu siasatnya Uqasa rupanya. Ya. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan tawadhu, seorang pemimpin. Ya. Bahkan Nabi Sulaiman yang kemarin kita sudah ceritakan kan. "Mana hudud," katanya. "Nggak ada hudud." "Oh, awas saja kalau lu datang," katanya. "Ku sembeli dia atau ku azab atau dia bawa alasan yang jelas." Nasib pilihan. Ya. Bisa saja Sulaiman kalau pemimpin yang diktator, mana hudud, udah datang disembeli kan begitu ya. Tapi Sulaiman mesti mendengarkan alasannya. Didengerin baik-baik. "Kenapa kau pergi? Kenapa kau gaib?" kan gitu. Udah ceritakan. Itu menunjukkan tawadhunya Sulaiman. Masih mendengarkan aspirasi rakyatnya. Coba para pemimpin kayak Sulaiman tuh. Hud-hud saja didengar. Padahal burung. Apalagi manusia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Kemudian juga. Min asari takabur adalah aqlu huquqin nas bil batil. Biasanya pengaruh sombong itu suka memakan hak-hak manusia secara zalim. Umumnya orang sombong seperti itu. Ya, ingat ketika Imam Zahabi yang sudah saya ceritakan dulu menceritakan tentang kisah orang zalim, seorang preman yang zalim, yang sombong, merampas apa? Merampas ikan nelayan. Itu disebutkan dalam kitab Al-Kabair karya Imam Zahabi rahimahullahu taala. Jadi ada orang preman sombong, zalim, dia jalan-jalan di pinggir pantai. Datanglah satu nelayan, ini baru datang. Rupanya cuma dapat ikan satu. Itu pun untuk makan dia dan keluarganya dan anak-anaknya.
Dengan sombongnya kemudian si preman ini menarik baju nelayan, kemudian mengancam, serahkan ikanmu atau kubunuh, katanya. Karena ketakutan, diserahkanlah ikan itu. Ikan sudah mati kan, satu-satunya ikan itu dari hasil tangkapannya. Oh, dengan sombong, dengan bangganya sang preman ini membawa ikan ini balik mau dimakan sama dia. Di tengah jalan Allah takdirkan ikan itu hidup, kemudian menggigit tangannya. Dia kira gigitan ikan itu biasa-biasa saja, ya berdarah begitu ya, biasalah. Ya. Kemudian dimasak, dimakan sampai kenyang. Rupanya gigitan ikan itu berbisa. Di malam harinya barulah dia merasakan gigitan ikan itu. Dia merasakan sakit yang tidak tahu sakitnya kecuali Allah. Menjerit di malam hari, saking sakitnya itu, karena jarinya digigit ikan itu. Akhirnya keesokan harinya tidak tahan, dia datang ke tabib. Dia menceritakan, ya tabib, saya kegigit ikan nih, kok bisa sakitnya seperti ini. Kemudian diperiksa sama tabib, kata tabib, itu adalah bisa yang paling buas dan tidak bisa disembuhkan kecuali diamputasi telapak tangan, kecuali dipotong sininya. Mau tidak mau harus dipotong. Akhirnya betul-betul dipotong. Dikiranya sudah sembuh tuh, rupanya setelah dipotong beberapa hari setelahnya sakit lagi sampai menjalar ke siku dia. Datang lagi ke dokter, kata tabib, ini harus diamputasi ini, katanya, sampai ke sikutnya sini. Akhirnya dipotong sikutnya. Dikiranya sudah sembuh, rupanya sudah sembuh sampai menjalar lagi ke tempat tenaganya ini. Akhirnya sang dokter ini heran, karena dia sering menangani penyakit itu, tidak separah ini masalahnya. Jadi dokter ini ngomong, sebenarnya kamu itu kenapa? Apanya sekedar digigit ikan saja, katanya. Enggak mungkin, mungkin ada cerita yang lain lah, katanya. Jadi sang preman yang sombong ini baru bercerita dia. Sebenarnya bukan itu ceritanya. Itu ikan yang aku makan, yang menggigit jariku di awal pertama itu adalah ikannya nelayan. Perlu diceritakan dari awal sampai akhir. Kata dokter, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Coba sebelum kau datang untuk diamputasi pertama kali telapak tanganmu, kau minta maaf dulu sama nelayan itu, maka sembuh penyakitmu, katanya. Gak perlu kau dipotong-potong kayak gini tanganmu, katanya. Sebelum aku potong habis tanganmu, sebaiknya kau cari nelayan itu, minta maaf, katanya. Aku dicari-cari nelayan itu sampai akhirnya ketemu. Ya. Kemudian dia mengatakan, samihni ya fulan, maafkan aku wahai fulan. Nelayan ini bingung. Ya. Kemudian kata lain, siapa kamu? Aku enggak kenal. Aku yang ambil ikanmu dulu, katanya. Tolonglah maafkan dalam kondisi aku seperti ini, katanya. Akhirnya karena melihat iba kasihan juga, nelayan ini memaafkannya. Cuman sebelum pergi, si preman songong ini dia mengatakan kepada sang nelayan ini, wahai sang nelayan, aku ketika mengambil ikanmu, aku lihat mulutmu bergerak-gerak, katanya. Apa dulu yang kau ucapkan? Doa apa yang kau ucapkan kepada aku? Aku lihat mulutmu bergerak-gerak dulu itu. Kata lain, tidak ada, aku tidak ngomong apa-apa, katanya. Ya. Kecuali hanya satu. Ya Allah, aku ini orang lemah, di hadapan ku orang kuat, tolong tunjukkan kekuatan. Hanya itu saja. Arini kuwataka, tunjukkan kekuatan. Itu saja. Rupanya Allah betul-betul menampakkan kekuatannya. Itulah lihat balasan orang yang sombong, suka mengambil hak orang lain, gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, az-zina. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Makhul, seorang ahli tafsir. Kalau antum baca kitab tafsir, banyak perkataan Makhul rahimahullahu taala. Ketika dia mentafsirkan surat Al-Hujurat ayat 44, laha sab'atu abwab, wa neraka itu memiliki 7 memiliki laha sab'atu abwab, sorga itu memiliki 7 pintu dan neraka itu memiliki 8 pintu. Apa kata beliau? Yajidu ahlun nar raihat, yajidu ahlan nar raihatan muntinatan. Jadi ketika Allah menyebutkan tentang 7 pintu sorga, jadi penduduk sorga itu mereka mencium bau penduduk neraka yang sangat busuk sekali. Fayaqulun, maka mereka pun mengatakan, bau siapa ini, kok bau sekali? Ya, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada mereka, hadhihi rihu furujiz zina.
inilah bau busuk yang keluar dari kemaluan-kemaluan para pezina. Coba penduduk sorga, mereka mencium bau yang luar biasa. Kemudian dikatakan ini bau apa? Ya. Kemudian dikatakan itulah bau dari kemaluan-kemaluan para pezina dan neraka, katanya. Ya. Bagaimana busuknya para pezina pada hari kiamat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati orang-orang muhajirin, salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nasihat beliau, lam tadharil fahisha fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihimul ladina madat. Tidaklah sebuah perzinahan ini merajalela, bahkan terang-terangan, seperti hari ini kan terang-terangan, ya, kecuali akan disebar penyakit ta'un atau penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya, atau al-auja, penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi di zaman Rasul ada di zaman sekarang, ya, seperti penyakit AIDS, ya kan, dan penyakit-penyakit yang semacamnya sampai hari ini belum ada obatnya, kan? Padahal para profesor, para penemu, para orang cendikiawan, orang-orang ahli kesehatan dunia, ya, mereka sudah meneliti di lab-lab hebat mereka, baik di Jepang sampai ke Barat, belum ada obatnya sampai hari ini. Kenapa tidak ditemukan obat? Bukankah Allah menurunkan penyakit, Allah juga turunkan obatnya? Kenapa untuk penyakit ini tidak ada obatnya, kan? Ya. Sebenarnya kita katakan bahwa berkumpulnya kalian wahai para profesor, para dokter untuk menemukan obat ini percuma saja sebenarnya. Karena yang sedang Anda lawan itu bukan melawan penyakit, bukan. Bukan melawan bakteri, bukan. Yang Anda sedang lawan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau melawan bakteri boleh jadi mungkin bisa ditemukan obatnya, corona, ada obatnya. Ya kan? Tetapi yang sedang Anda lawan ini bukan siapa-siapa Allah. Sekalipun kemudian ditemukan obatnya, Allah kirim lagi tentaranya yang lain, kan? Bakteri yang lain yang lebih ganas daripada AIDS, kan? Bisa saja terjadi. Tentara Allah itu di mana-mana. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam sudah mengatakan, kalau itu sudah terang-terangan namanya LGBT, perzinahan, homoseksual dan yang semacamnya, ingat akan dikirim berbagai macam penyakit yang belum ada di zaman Rasul, ada di zaman kalian, katanya. Dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya kenapa kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma min dzambin ba'da syirki a'dzam indallah min nutfatin wada'aha ar-rajulu fi rahimin la yahillu lahu." Kata Nabi SAW, tidak ada dosa setelah kesyirikan yang lebih besar di sisi Allah dibandingkan satu tetes air mani yang diletakkan seorang laki-laki kepada seorang rahim wanita yang bukan halal padanya. Hadis ini dikeluarkan dalam Kanzul Ummal oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullahu ta'ala. Bahkan disebutkan dalam kitab Al-Awsat oleh Imam At-Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum waz-zina fa inna fihi arba' khisalin." Hati-hati jangan berzina, karena dalam zina itu ada 4 perkara. Yang pertama, yadhhabul baha' anil wajhi. Hilang, ya, kecerahan wajahnya. Yaqta'ur rizqa, terputus rizkinya. Wa yaskhatur rahman, murkanya Allah akan datang kepadanya. Wa yusabbibul khulud finnar, menyebabkan kekalnya orang ini di neraka. Bukan kekalnya seperti orang syirik, tidak, saking lamanya pezina itu lama di nerakanya, susah keluarnya. Dia tidak akan dikekalkan, tapi lama sekali itu maksudnya. Ya, yang dimaksud kekal itu ada dua, ada kekal yang tidak bisa keluar seperti orang-orang musyrik dan kafir, ada kekal saking lamanya itu disebut kekal. Itu maksudnya. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena merusak banyak perkara. Pertama, merusak aturan rumah tangga. Betapa banyak gara-gara selingkuh bermasalah rumah tangga. Yang kedua, doya un nasab, hilang nasab.
Anak-anak hasil zina akhirnya tidak dinasabkan kepada bapaknya, tidak mendapatkan hak waris, tidak mendapatkan hak mahram, tidak mendapatkan hak wali. Subhanallah. Dan dia bagikan orang lain dengan bapaknya. Tidak diakui. Dalam Islam tidak diakui. Jadi hilang nasabnya. Ya. Kemudian juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah sampai mengatakan, lihat bagaimana Islam ketika menghukum hudud, had pezina itu berbeda dengan hukum hudud yang lainnya. Khusus untuk hukuman pezina. Ya. Pertama, bahwa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-qatlu fihi bi asna'il qatalat. Membunuhnya dengan seburuk-buruk pembunuhan. Kalau membunuh, ya paling dipenggal saja lehernya. Ya kan, mati cepat kan. Tapi kalau pezina ini, kalau dia muhsan kemudian dirajam, itu bukan sekali lempar mati, pakai batu kecil lagi. Dia merasakan luar biasa sakitnya kan. Lama dia matinya, sakitnya lebih lama gitu. Yang kedua, kata Imam Abdul Qari rahimahullahu taala, tidak boleh ada kasih sayang ketika menghukumnya. Dihilangkan perasaan kasih sayang, harus tega. Enggak boleh ada kasih sayang ketika melempar batu itu. Betul-betul harus tega kita melemparnya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala di sini, juga ketika dalam menuduh orang berzina, saksinya lebih banyak, harus empat. Ya, saksi orang menuduh zina itu harus empat. Kalau saksi nikah cukup dua saja. Ya kan? Atau pokoknya kalau berkaitan dengan harta seperti jual beli dan yang lainnya, cukup dua laki-laki atau dua perempuan satu laki-laki atau satu laki-laki satu sumpah. Ya, seperti orang menuduh. Sebagaimana Rasul mengatakan apa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Orang yang menuduh datangkan bukti, orang yang dituduh cukup bersumpah, kan begitu. Jadi kalau saya mencuri harta kamu, mana saksinya? Oh, ini saksinya, ya kan? Harus dua orang, minimal dua orang laki-laki. Kalau tidak ada, dua perempuan satu laki-laki. Kalau tidak ada, satu laki-laki satu sumpah, kan itu ya. Tapi kalau zina tidak, harus empat. Nah, itu menunjukkan berbeda hukuman hudud zina itu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena memang perbuatannya sangat tercela sekali. Bukan berarti di zaman Rasul tidak ada pezina, ada. Tapi kan tidak terang-terangan. Ya, seperti contoh seumpamanya seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita dari kabilah Ghamidiyah. Dia berzina dengan seorang laki-laki dari kabilah Ma'is, seorang budak. Akhirnya hamil, kemudian datang kepada Rasulullah. Itu kan berarti di zaman itu juga ada perzinahan kan. Tapi kan tidak terang-terangan. Ya. Wanita ini pun dia mengaku, dan ngaku itu sekuat-kuatnya bukti, tidak perlu saksi. Kalau orang ngaku ngapain pula ada saksi kan? Sudah ngaku. Mengatakan Rasul, "Zanaitu fatahirni, saya sudah berzina, bersihkan saya." Kata Rasul, "Ah, boleh jadi kau hanya peluk-peluk saja, kau cium-cium saja, pulanglah." Maksud kata Rasul itu jangan ngaku, tobat saja sudah selesai. Cuman wanita ini betul-betul ingin bersihkan jiwanya. Rasul, kalau tidak percaya sudah hamil loh ini. Nih, ada di sini anaknya. Ya. Oh, kata Rasul gini saja. Kamu lahirin dulu anakmu, baru kau kemari lagi. Seandainya dia tidak balik, tidak akan dicari Nabi. Ya. Tapi karena wanita ini betul-betul ingin tobat, habis lahir anaknya, datang bawa bayi dia. Rasul, zanaitu fatahirni. Rasul, nih bayinya. Kau kan menyaratkan bayinya harus lahir. Ini sudah lahir. Tolong rajam saya, katanya. Kata Rasulullah, tidak bisa. Ini disusui dia 2 tahun. Pulang kamu. Maksudnya jangan balik gitu. Udah tobat saja gitu ya. Itu bagaimana rahmatnya Islam. Tapi memang dasar wanita ini ingin tobat betul-betul. Sudah 2 tahun. Datang dia bawa anaknya. Nih anak saya sudah 2 tahun, wahai Rasul. Zanaitu fatahirni. Tolong rajam saya, katanya. Kata Rasul, ada enggak yang mengkafil dari keluargamu? Ada, ini bibi saya, paman saya, katanya. Dia sudah siap mengkafil saya. Akhirnya karena dia yang minta, dirajam wanita ini. Ketika dirajam Khalid bin Walid, semangat wah, wah, sampai darahnya muncrat ke badannya, sampai di celahnya wanita itu. Kata Rasulullah, tasubbuha. Jangan kau celah wanita itu. Laqad kanat taubah. Dia sudah bertobat. Kalau tobatnya dibanding dibagikan ke 70 penduduk Madinah, cukup untuk mereka, kata Rasulullah. Ya. Kalau tobatnya wanita ini dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, itu sudah cukup bagi mereka.
Kenapa? Karena melihat keikhlasannya. Ya. Tapi lihat bagaimana Islam, ya, bagaimana Islam itu penuh dengan rahmat. Walaupun dia sudah berzina, tobat saja gitu maksudnya. Dan kalau sudah bertobat, bukan dikatakan pezina lagi. Enggak boleh. Kalau dulunya dia pezina kemudian bertobat, jangan dibilang pezina, tidak. Dia sudah tobat, dia jadi wanita baik-baik lagi. Karena tobat itu menghapuskan dosa yang sebelumnya, sebagaimana Islam juga menghapuskan dosa kekufurannya. Nah, inilah di antara tiga dosa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.